Jam berapa sekarang? Jam 12. 12. Jam 12 pas. Kita di persimpangan, yang dari sana adalah Gunung Paseban. Label tadi ditemukan sama kawan-kawan saya, Pak Soki, di pohon situ. Di pohon gitu. Sudah saya balikin ke atas lagi, ke tempatnya semula. Udah video, Pak? Udah, di sana. Sudah kembali. Ke sana adalah Cisadon yang lewat sawah yang Pak Siswa dikejar sapi. Ke sana adalah gunung, apa ini sebetulnya gunungnya tinggi nih. Sebelum ini ketutup kabut. Apa sana yang tembusnya ke Jonggol. Aduh, lupa saya itu gunungnya. Yang kemarin rencana mau saya daki sama Pak Sadono. Cuma terlalu jauh rutenya. Parkirnya nggak bisa dari tempat kita. Kalau ini gunung Puncak Pancasila, kalau nggak salah ya. Itu nanti kita turun ke sana, langsung ke Desa Cisadon di situ. Desa Cisadon adalah di sana. Kita makan siang di sana sebentar. Ini deket kok. Nanti kita turun ke sana. Mantap, Pak Sebani nyalinya jos. Sampai masang pelang sendiri. Keringetan. Bolak-balik. Ini 2 kilo satu ke sana. Saya udah jos, udah boncos. Mantap. Ini baru pertama trekking udah langsung dihajar. Ikutin samit. Terus. Ketemu 3 dengan 1 ini puncaknya. Oke, mantap. Ikutin lagi videonya sampai ujung sana. Sampai kita istirahat makan siang. Oke.